Assalamualaikum. Hai, bersama saya Ikin dalam hashtag Sejuk Ah Siri 22 episod 3. Untuk episod kali ini, kita akan kongsikan bagaimana aircon dan inverter berfungsi. Untuk aircon dan inverter, motor kompresor hanya berfungsi pada tahap kelajuan maksimum. Apabila suhu bilik sudah menjadi sejuk, motor kompresor akan berhenti dan bilik menjadi panas semula, motor kompresor akan hidup semula. Ini boleh menyebabkan penggunaan tenaga elektrik yang sangat tinggi dan juga bunyi bising. Kesimpulannya, aircon dan inverter mempunyai harga yang murah, kos penyelenggaraannya yang agak rendah dan juga bil elektrik yang tinggi. Ha, aircon dan inverter dah tahu. Aircon inverter macam mana pula eh? Jadi, kalau nak tahu, jangan lupa tengok siri seterusnya, okey?